Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya di Gombong, masih mau pulang, mau berangkat ke Jogja naik kereta api dari Gombong. Saya sudah berapa tahun nggak naik kereta api, mau coba naik kereta api dari Gombong menuju Yogyakarta. Tapi saya belum beli tiket nih. Tadi beli tiket lama nggak saya bayar, malah saya balik lagi udah penuh. Udah habis tiketnya. Jam 2 siang. Sekarang baru jam 1. Duduk sini aja dulu ya. Aduh. Ini stasiunnya seperti ini. Lumayan. Tadi ku jam 2 malah sudah penuh. Kelamaan enggak dibayar. Ku cek lagi habis. Adanya jam 4 nanti di. Jadi saya putuskan naik bis, atau kalau jam 4 nanti. Kelamaan juga di sini ya. Tunggu aja jam 4 di naik kereta. Aku mau order lagi via online. Oke, nanti jam 4 berangkat pesawatnya, keretanya. Udah lama gak naik kereta. Tung. Sepi tapi di sini nih Gombong. Oke deh. Tak tiket kereta api. Sudah selesai pesawatku, untuk pesawat keretaku Pasundan 2526. Oke, kita cek ya. Pasundan. Jam berapa? Jam 4 ya? Nah, jam 4. Mau masuk sarapan nanti aja. Di sana boleh. Boleh kan? Ya, boleh. Masih lama sih, ada waktu. Nanti kita istirahat, tugasnya nih. Oh, oke. Lagi baik. Aku mau rokokan di luar dulu. Menunggu truk Pasundan. Kok truk? Kereta Pasundan. Oke. Jadi, saya sudah memasuki. Saya di gerbong 1. Aku kan udah lama nggak naik kereta, jadi saya tanya sama ini gerbong 1 itu nomor berapa, sebelah mana. Ternyata ada di sini. Ya, begini. Menunggu. Kita masuk.
ini berangkat sudah. Jalur mana, Mbak? Ini ya? Arahnya dari sana. Jalur berapa? 4 ya. Berarti di sini. Pasundan ini ya. Pasundan kan? Sana. Ke sana berarti. Iya. Oh, sana. Aku udah lama enggak naik kereta jadi bingung. Udah lama enggak naik. Iya. Dari kau tim. Ini ya keretanya. Dari kau tim. Iya. Kau kan Jogja. Terjadi. Iya. Di Kaltim jalan-jalan ini dia kereta naik kereta satu. Sampai di Lembuyangan Yogyakarta jam 6, jadi jam 4, 2 jaman sampai di sini. Dan kita cari penginapan dulu. Oke, bye.